Hai, kita sekarang hidup di zaman di mana hampir mustahil nak hidup tanpa telefon pintar. Nak kerja kena telefon pintar. Nak santai kena telefon pintar. Nak tidur pun ada orang perlu telefon pintar. Yang ramai orang tak mengaku ialah dalam toilet pun sekarang ramai orang gunakan telefon pintar. Isunya ialah bila kita gunakan telefon pintar untuk tempoh masa yang lama, mata akan mula terasa letih. Jadi macam mana nak selesaikan isu ni? Takkan nak stop terus pada guna telefon untuk tempoh masa yang lama? Solusinya mungkin ialah mencari telefon dengan skrin yang memberikan perlindungan kepada mata anda macam Honor 90 ni. Jadi kenapa saya cadangkan Honor 90? Pasal bila kita tengok kat pasaran sekarang, banyak peranti dengan skrin 4K, dengan kadar segas mula yang tinggi dan juga keterangan skrin yang juga tinggi. Namun begitu, bila kita tengok betul-betul, kebanyakannya tidak menitik beratkan kepada kesihatan mata pengguna apabila digunakan untuk tempoh masa yang lama. Sebagai contoh, skrin OLED memang kita akui paparannya nampak cantik dan juga lebih baik dibandingkan dengan skrin LCD misalnya. Tapi ciri pemalapan frekuensi rendah ataupun PWM sehingga 480Hz yang ada pada skrin OLED ini akan menyebabkan skrin anda nampak berkelip-kelip ataupun flickering yang lebih kerap. Yang mana seterusnya akan membuatkan mata anda terasa lebih letih dan berpinau kalau guna untuk tempoh masa yang lama. Menurut piawaian yang ditetapkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers ataupun IEEE, frekuensi PWM yang melangkaui 3125Hz adalah selamat untuk mata anda. Sementara itu, frekuensi yang lebih rendah pula akan berisiko untuk mata anda. Oleh sebab itulah, Honor menggunakan teknologi 3840Hz Ultra High Frequency PWM Dimming pada Honor 90. Skrin juga melepasi piawaian TUV Rhineland Flicker Free yang memastikan skrin tidak membahayakan mata anda. Selain paparan yang berkualiti tadi, peranti juga dilengkapi dengan sistem kamera yang cukup baik, di mana di bahagian belakang ada sensor 200MP dipadankan pula dengan kamera hadapan swafoto 50MP. Ini adalah padanan megapiksel yang cukup besar yang jarang kita lihat pada peranti lain di pasaran sekarang. Dan pada Honor 90 ini, lensa sudut lebar di belakang dipadankan dengan sensor 200MP Super Sensing Main Camera yang saiz fizikalnya ialah 1/1.4 inci CMOS. Melalui sensor ini, ia dikatakan mampu menangkap gambar dengan lebih jelas dan menyekat silauan cahaya dengan lebih baik dalam mod resolusi tinggi. Saiz sensor CMOS yang 25% lebih besar akan membolehkan pengesanan cahaya 14% lebih baik jika dibandingkan dengan telefon pintar yang menggunakan sensor IMX766 dan IMX890. Selain itu, anda juga boleh menghasilkan rakaman swafoto yang cantik melalui lensa 50MP mereka. Ia juga boleh merakamkan video pada resolusi 4K UHD, penggambaran sudut lebar 100 darjah, rakaman malam yang lebih cantik dan anda juga boleh menghasilkan rakaman video dan gambar secara serentak untuk kamera hadapan dan belakang. Moving photo juga boleh digunakan. Bercakap tentang ketahanan bateri pula, peranti ini dilengkapi dengan bateri sebesar 5000mAh. Dan menurut Honor, jika anda menstream video secara berterusan, ia boleh bertahan sehingga 19.5 jam. Dan anda boleh mengecas bateri ini semula dengan sistem pengecasan Honor Supercharge 66W yang disertakan dengan setiap pembelian. Nak main game pun tak ada masalah kerana peranti tidak memanas dengan cepat. Ini adalah kerana ia dijana dengan chip Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated yang dikatakan mempunyai kawasan pelepasan haba yang lebih besar. Jadi ia dapat melepaskan haba dengan lebih cekap dan sekaligus mengurangkan masalah pemanasan pada peranti. Jadi Honor 90 ditawarkan di Malaysia dalam dua pilihan storan yang agak besar, iaitu 12256GB pada harga RM1,799 dan 12512GB pada harga RM2,099. Apa reaksi anda apabila mendengar harga peranti ini? Saya sebenarnya agak terkejut memandangkan saya expect harganya adalah lebih tinggi kerana peranti dilengkapi dengan spesifikasi yang cukup padu. Jadi kalau anda tengah confused nak beli telefon apa sekarang ni, pilihlah Honor 90. Kehebatannya tidak terhenti setakat spesifikasi kamera utama 200MP dan 50MP untuk kamera hadapan yang baik. Malahan skrinnya juga dapat membantu menjaga mata anda. Ini menjadikannya sebagai sebuah telefon kelas pertengahan premium yang berbaloi dengan harga yang ditawarkan. Malah Honor Malaysia menawarkan kredit e-wallet RM150 jika anda melakukan pembelian menerusi kedai Honor pada 22 Julai ini. Tak habis kat situ, anda juga layak menerima hadiah percuma bernilai RM647 dalam bentuk Earbuds X5, jaminan ditambah lagi selama setahun dan jaminan 180 hari screen crack protection. Kalau anda terlepas promosi, jangan panik, jangan risau pasal anda masih lagi layak menerima hadiah percuma yang tak ada cuma kredit e-wallet tadilah.
Tapi kami rasakan lebih baik anda cuba nak beli pada 22 Julai. Pasal akan menjadikan pembelian anda lebih berbaloi dan best untuk Honor 90. Bye.